Desa Wokam adalah sebuah desa di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku yang letaknya sekitar 9 km dari Kota Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru. Perjalanan menuju Desa Wokam menggunakan speedboat yang dapat ditempuh sekitar 15 menit dari pelabuhan Kota Dobo. Luas wilayah Desa Wokam adalah 86,49 km. Di sebelah utara Desa Wokam berbatasan dengan Desa Samang, di sebelah timur Desa Wokam berbatasan dengan Desa Karangguli, di sebelah selatan Desa Wokam berbatasan dengan laut, dan di sebelah barat Desa Wokam juga berbatasan dengan laut. Desa Wokam memiliki jumlah penduduk 1.125 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 587 jiwa, jumlah penduduk perempuan 538 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 327 kepala keluarga. Saat ini Desa Wokam dipimpin oleh seorang penjabat kepala desa yaitu Ibu Corazon C. Manutilaa SAP MM dengan perangkat desa yang berjumlah 10 orang. Untuk anggota BPD terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh Bapak Demianus Deres. Pemerintah Desa Wokam memberi dukungan terhadap kegiatan PKK di Desa Wokam. Hal ini terlihat dengan penganggaran dana bagi PKK di APBD Desa Wokam setiap tahun. Pemerintah Desa Wokam juga mendukung kegiatan PKK Desa Wokam sebagai pelaksana terbaik 10 program PKK dan Desa Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana menuju perilaku hidup bersih dan sehat yang terpilih untuk mewakili Kabupaten Kepulauan Aru di tahun 2024 ini. Berikut dukungan dari penjabat Desa Wokam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, penjabat kepala Desa Wokam atas nama pemerintah Desa Wokam, sangatlah mendukung upaya membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Desa Wokam, sehingga terwujudnya masyarakat yang sehat, kuat, dan bermartabat demi menuju Desa Wokam yang lebih baik dan sejahtera. PHBS oke, masyarakat sehat, Desa Wokam kuat. Kami, BPD Desa Wokam, dengan ini mendukung sepenuhnya Lomba Pilot Project tingkat Provinsi Maluku di Desa Wokam. Semoga sukses! Saya, Sekretaris Desa Wokam bersama perangkat, mendukung sepenuhnya Lomba Pilot Project tingkat Provinsi Maluku di Desa Wokam. Semoga sukses! Tim penggerak Desa Wokam terdiri dari 40 orang dengan ketua TP PKK Desa Wokam yaitu Ibu Dorenci Rumaketi. TP PKK Desa Wokam aktif melakukan kegiatan PKK dan terbukti mampu menggerakkan masyarakat melalui kegiatan di tiap pokja. Dengan bimbingan dari PKK Kabupaten Kepulauan Aru, PKK Kecamatan Pulau-Pulau Aru, serta adanya kolaborasi dengan lintas sektor, sehingga kegiatan PKK dapat berjalan dengan baik dan Desa Wokam terpilih sebagai Desa Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana di Kabupaten Kepulauan Aru. Saya Nyonya Dorenci Rumaketi, Ketua TP PKK Desa Wokam, mengajak mari sama-sama kita mewujudkan keluarga sehat, tanggap, dan tangguh bencana dengan membudayakan PHBS di seluruh keluarga di Desa Wokam. Kegiatan Pokja 4 yang rutin dijalankan adalah kegiatan Posyandu.
Kegiatan posyandu dilakukan setiap bulan dengan kader posyandu yang terlatih dengan bimbingan dari Puskesmas Dobu. Posyandu Wokam memberikan pelayanan bagi bayi balita, ibu hamil, lansia, dan posbindu. Dalam upaya bersama memberantas stunting, Posyandu Wokam juga dilengkapi dengan alat antropometri kit dan kadar posyandu yang terlatih. Selain itu, edukasi juga dilakukan dalam setiap kegiatan posyandu seperti edukasi ASI eksklusif, edukasi pola hidup bersih dan sehat, pemberian imunisasi oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Dobo, dan pemeriksaan serta pengobatan bagi warga yang sakit. Pokja 4 bersama dengan Puskesmas Dobo telah melaksanakan pemeriksaan IVA bagi semua pengurus dan kader PKK Desa Wokam. Selain itu, terlaksananya implementasi Desa Wokam sebagai kawasan bebas asap rokok di mana warga Desa Wokam tidak diperbolehkan untuk merokok di setiap rumah, tetapi di area merokok yang telah disediakan sesuai SK Kepala Desa Wokam tentang kawasan bebas asap rokok. Pokja 4 bersama dengan Puskesmas Dobo melaksanakan penyuluhan tentang diare kepada seluruh masyarakat di Balai Desa Wokam. Selain itu, Pokja 4 bersama dengan pemerintah Desa Wokam juga melaksanakan lomba cara cuci tangan menggunakan sabun dalam memeriahkan rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Pokja 4 juga aktif mensosialisasikan gerakan untuk tidak membuang sampah di laut. Setiap sampah-sampah plastik ditabung di bank sampah dan didaur ulang menjadi kerajinan tangan yang bernilai. Selain itu, Pokja 4 juga melakukan edukasi pola hidup bersih dan sehat melalui berbagai media informasi seperti leaflet, poster, dan pemilihan duta PHBS Desa Wokam yang ikut membantu mengkampanyekan kegiatan tersebut. Halo, perkenalkan saya duta PHBS Desa Wokam. Di sini saya akan mengkampanyekan 10 indikator PHBS. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menerima bayi dan balita setiap bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan menggunakan air bersih. Yang keenam, menggunakan jambang sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayuran setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik. Dan yang kesepuluh, tidak merokok dalam rumah. Terima kasih. Selain itu, ada juga pembuatan spal atau saluran pembuangan air limbah pada beberapa rumah tangga. Pemilihan rumah sehat yang memiliki sirkulasi udara yang baik, memiliki penampungan air yang bersih dan bebas jentik, memiliki spal, dan memiliki tanaman obat keluarga di halaman rumah, serta rutin mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Pokja 4 juga ikut mensosialisasikan gerakan untuk menggunakan jamban sehat di setiap rumah, sehingga tidak ada warga desa yang buang air besar sembarangan di pantai. Desa Wokam saat ini memiliki jumlah anak stunting sebanyak 1 anak. Pada semester lalu jumlah anak stunting sebanyak 4 anak dan di semester ini turun menjadi 1 anak stunting. Penurunan jumlah anak stunting ini terjadi atas kerjasama dari semua pihak, baik PKK, Puskesmas Dobo, dan pemerintah Desa Wokam. Adapun inovasi yang dilakukan oleh PKK Desa Wokam adalah melakukan pendampingan terhadap pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada anak stunting tersebut. Selain itu, terlaksananya program penanaman sayur-sayuran atau dapur sehat di halaman-halaman rumah sebagai bentuk masyarakat sadar gizi. Dan sebagai dukungan dari pemerintah Desa Wokam ialah melakukan penganggaran pada dokumen APBD tahun 2024, yaitu pemberian makanan tambahan pada bayi stunting yang tata cara pemberian menu makanannya diberikan oleh petugas gizi dari Puskesmas Dobo.
menu makanannya diberikan, diolah, dimasak, dan diberi makan oleh kader stunting di Desa Wokam. Rumah di Desa Wokam berjumlah 97 rumah dengan jumlah fasilitas jamban sehat yang telah tersedia sebanyak 83 rumah. Sebagai bentuk dukungan pemerintah Desa Wokam, sekaligus sebagai inovasi yang dapat dilakukan terhadap warga Desa Wokam, maka dilakukannya penganggaran pada dokumen APBDes Desa Wokam tahun 2024 untuk pengadaan jamban sehat bagi 14 rumah yang tersisa. Pokja 4 sendiri bekerja sama dengan petugas kesehatan di Desa Wokam dan Puskesmas Dobo melalui program pencegahan malaria. Screening malaria dilakukan bagi pendatang baru oleh petugas kesehatan di Desa Wokam. Selain itu, diberikan sosialisasi hidup bersih dan sehat, serta survei jentik nyamuk dan pembagian monstibi. Semua yang dilakukan oleh Pokja 4 tidak hanya untuk mengikuti Lomba Desa Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menciptakan generasi Wokam yang cerdas dan bermasa depan. Karena PKK adalah penggerak masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sebab satu tangan tak kuat berjuang, dua tangan tak kuat berjuang. Jika kita semua bergerak dan berjuang, hasil pasti besar demi jargaria sakwarisa tercinta dan generasi Indonesia gemilang.